kisah yang semakin tak menentu. Sepenuh mati meragu. Bermula kesana embun pagi menyegarkan samudera. Genggamlah erat jemariku mengukir kasih bersamaku. Tempat berlabuh. Di peluk kamu. Macam ni. Ini banyak guna suara lelangi. Lelangi. Macam mana hakum? Hakum. Suara hakum dia nangis sikit. Pinjam halakum paruk. Suara dari langit. Dari langit. Lepas tu Datuk cuba masuk yang bagai boleh tak enter? Okay, kita buat lagu dulu. Okay. You kasih bersamaku. Tapi memang macam paru-paru memang nak kasih dia memang terawang-awangan yeah, 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 kan? Actually, yeah. So tak payah macam last tu nak bagi tak, bagi tak, bagi tak payah kan? Itu sebenarnya memang I bayangkan lagu ni macam terawang-awangan je. Terawangan macam sweet. That's okay. Jadi tahulah dia nak bagi last tu. Ha? Kan? nak bagi apa? Kaji fahamlah dia kalau tak dia jadi macam maksudnya dia nak adalah climax dia, yeah. dia nak besar yeah. kan? Saya akan bagi dulu apa Kak Z dengan Datuk dengar. Lepas tu saya rasa macam nak ni. Boleh. Boleh. Kalau touch up pun tak banyaklah aja banyak. Untuk bagi. Nanti Datuk bagi tahu je Datuk. Tak puas maksudnya okay. Tak puas dekat part mana. Semua cuba nyanyi daripada awal. Boleh. Freestyle. Boleh. Bisa. Boleh tengok kalau dapat apa-apa. Hadirmu laksana embun pagi menyegarkan sanubari. Gai senyawa dan kau terasa kau yang penuhi semaku tempat berlalu. Sebab kita dah ada dah feel yang sebelum ni yang lembut. Yang dekat lengkap tu kalau Datuk bagi boleh nice bagi sikit. Lagi energy lagi okay. Lengkap. Yes. Ukir kasih bersamaku tempat berlabuh. Nice. Yeah. Yang Yahoo tadi best. Yeah. Melayang sikit. Yang tidak sempurna. Hello, hi. Okay, lagu ni dia berkenaan pasal hubungan sesuatu pasangan tu. Masa saya bayangkan untuk masa buat lagu ni, saya bayangkan macam pasangan tu baru berkahwin and then macam mana diorang melengkapi each other walau macam mana ada dugaan macam-macam badai melanda setiap hubungan tapi diorang tetap together. Itulah, saya bayangkan macam lagu ni memang tentang perkahwinan lah sebenarnya.
So yeah, proses rakaman pada hari ni untuk saya sangat-sangat mudah dan senang sangat-sangat rekod Datuk Siti. Sebab ya, semua orang tahu dia adalah vokalis yang nombor satu Malaysia. So ada sebabnya dia ada title tu. Bagi saya personally, ini adalah first time saya kerja dengan Datuk Seri. And setiap take yang dia ambil, setiap vokal yang dia lontarkan, semuanya terlampau banyak untuk dipilih sebab semuanya sedap-sedap. So yeah, semuanya best. Jangan lupa langgan Lagu Senyawa di album Deluxe Cityism sekarang. Woo.